Para hadirin yang dihormati sekalian, pada malam ini ialah malam keramaian yang ketiga. Sebagai menyambut upacara perkawinan Cik Asnah dengan Cik Jamil, maka perlu diingatkan, mulai dari esok hari, Cik Jamil dan istrinya serta ibu mertua Cik Jamil tidak akan tinggal lagi di sini. Setahu saya, Cik Jamil telah pun membeli sebuah rumah dan sebuah kereta beserta dengan seorang driver. Ahmad Sabri, seniman dari pentas bangsawan. Ahmad Sabri merupakan sebuah nama yang tidak asing lagi dalam dunia perfilman Melayu klasik suatu ketika dahulu. Anak kelahiran Bandung, Indonesia ini dilahirkan pada sekitar tahun 1920. Beliau yang ketika itu menetap di Indonesia telah berhijrah ke Singapura bersama bapaknya untuk mencari datuknya, dan sejak itulah dia dan bapaknya terus bermastautin di sana. Sebelum terlibat dalam dunia perfilman, Ahmad Sabri terlebih dahulu terlibat dalam dunia bangsawan sejak tahun 1931. Ketika itu, banyak rombongan bangsawan mengadakan pementasan di seluruh Malaysia, Pulau Pinang, Borneo dan Indonesia. Maka banyaklah pengalamannya sepanjang terlibat dalam pementasan bangsawan itu. Dalam sesebuah pementasan bangsawan, skrip amat penting bagi rujukan dalam sesebuah penceritaan. Namun, tidak mudah bagi seseorang penerbit bangsawan untuk mendapatkan skrip-skrip bangsawan kerana kekurangan orang yang boleh menulis skrip bangsawan dan kurangnya minat untuk menghasilkan skrip di kalangan para penulis sendiri. Cuma, terdapat beberapa orang sahaja yang mahir dalam menghasilkan skrip itu. Di antaranya Haji Syarif Medan, Eskadar Isman dan Ahmad Sabri. Ahmad Sabri yang mula terlibat dalam penulisan skrip cerita-cerita bangsawan bermula dalam tahun 1960-an. Ketika itu, beliau menulis skrip bangsawan untuk rancangan bangsawan udara di Radio Singapura. Menurutnya, saya menulis atas galakan kawan-kawan yang sama-sama berlakon dahulu. Beliau juga ada menambah skrip untuk Sandiwara Radio. Pernah suatu ketika dahulu skripnya ditolak untuk rancangan itu. Namun, beliau terus belajar dan mencuba hingga berjaya. Baginya, bidang penulisan skrip ini dilakukan bukan kerana bayarannya semata-mata, tetapi kerana mahu mempelajari teknik dan cara menulis skrip. Beliau juga pernah menulis satu siri cerita bangsawan untuk siaran selama 6 minggu. Pada tahun 1975, Ahmad Sabri telah berhenti menulis skrip bangsawan kerana mengalami masalah mata. Disebabkan daya penglihatannya semakin pudar, beliau tidak dapat membaca skrip dan menulis dengan baik. Mengenai pembabitannya dalam dunia perfilman pula, beliau telah berlakon kira-kira 65 buah filem. Beliau yang juga merupakan pelakon bebas pada waktu banyak berlakon di bawah produksi Shaw Brothers dan Katie Keris. Antara filem-filem lakonannya adalah Gila Talak, Ku Rindam Jiwa, Sultan Mahmud Mangkat Diculang, Ikan Emas, Madu Tiga, Tiga Abdul dan banyak lagi. Filem terakhirnya di layar Perak dapat dikesan melalui filem College 56 karya Ahmad Fauzi pada tahun 1989. Kenapa bergetar pula nangka ini? Nampaknya bekas ditebuk orang, Penghulu. Apa maknanya ini? Kenapa berdiri tegak tidak menjawab pertanyaan beta? Jawab pertanyaan beta. Ampun, tuanku. Beribu-ribu ampun. Sembah hati harap diampun. Sebenarnya, nangka seulas itu diminta oleh Wan Anum kerana pacal itu mengidam. Ampun, tuanku. Siapa dia kawan, Anok? Istri Laksmana, tuanku. Ampun, tuanku.
Ampun, tuanku. Nampaknya Wan Anung telah merasa megah dirinya, tuanku. Ampun, tuanku. Janganlah tuanku murka. Ini kerana seulas yang... Diam! Keluar kamu semua dari sini! Keluar! Peta yang menanam nangka ini. Adakah boleh orang lain merasai manisnya terlebih dulu? Jika seorang hamba berani memberi sisanya kepada beta, bermakna derhaka hamba itu kepada beta. Bertanda, penjarakan penguruh yang tidak amanah ini. Mengenai kisah kehidupan di akhir hayatnya pula, tidak dapat dipastikan ke mana perginya seniman ini. Cuma ada satu berita terakhir tentangnya di mana beliau telah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya pada Mei 1994. Akibat daripada kemalangan itu, beliau telah dimasukkan ke Hospital Alexandra selama 2 bulan dan dikeluarkan pada Julai lalu kerana kecederaan di kaki, muka dan tangannya. Selepas itu, tiada lagi dilihat kelibat seniman ini di dada-dada akhbar. Apa-apapun, kenangan bersamanya sepanjang terlibat dalam dunia seni akan dikenang sampai bila-bila. Al-Fatihah. Sulaiman Akhlaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bolehkah saya menolong tuan? Ya. Nama saya Abdul Wahab Ulam Raja. Apakah tuan anak kepada Ismit Ulam Raja? Benar, tuan. Bolehkah saya melihat surat keterangan tuan? Oh ya. Ini pasport saya. Ya, keterangan ini benar. Tuan Abdul Wahab, sebelum Allahyarham Ismit Ulam Raja meninggal dunia, ia telah meninggalkan sebahagian besar dari hartanya kepada tuan. Harta? Mana ada lagi, tuan? Harta-hartanya semua telah ditipu oleh kekanda saya, Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Oh, itu harta yang di dalam negeri. Tetapi harta ini ialah harta yang di luar negeri. Seperti di Kairo, Saudi Arabia, Tahiran, Afghanistan, dan banyak lagi di negara-negara Asia. Berapakah taksir harta-hartanya, tuan? Oh, banyak sekali. Ada lebih kurang 15 juta pound sterling. 15 juta? Ya. Ha, sekarang... Kalau tuan mau urus sendiri, tuan boleh urus sendiri. Dan jikalau tuan mau saya jalankan seperti biasa, saya boleh jalankan. Saya rasa lebih baik tuan jalankan seperti biasa. Boleh. Tuan, bolehkah saya pinjam dokumen-dokumen tersebut? Sudah tentu boleh. Tuan Sulaiman Akhlaken, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Terima kasih kembali. Saudara Ismit Ulam Raja, hamba telah jalankan amanah tuan hamba.